Selamat sore teman-teman, ini kita lagi di jalan Merdeka Barat. Kali ini kita mau liput salah satu jajanan yang populer banget yang sampai sekarang masih laris manis ya. Nah, kita lagi di depan Classic Coffee. Kemarin ada permintaan dari teman-teman subscriber yang bilang, "Bang, coba sekali-sekali liput yang benar-benar teh gitu ya, benar-benar tehnya gitu ya." Kemarin kan cobain ada Cisti dan lain-lain, cuman enggak ada sumber tehnya katanya. Bukan ada, nggak ada bubuk tehnya gitu ya, nggak ada serbuk tehnya. Nah kali ini kita dengerin penuhi request teman-teman buat cobain Thai Tea nih. Nah kita mau liput Thai Tea Nom Thai namanya. Nom Thai, nah kita langsung liput ini aja Nom Thai-nya. Kita mau pesen nih, nah kita lihat menunya dulu. Nah ini menunya. Harganya itu macam-macam, mulai dari yang paling murah 15.000 sampai yang paling mahal itu 22.000. Kita mau cobain yang ini nih, yang exotic tea, exotic, terus yang original sama yang ini nih, sama yang mau cobain yang exotic tea, yang terus yang pink sama yang original. Nah langsung aja kita ngobrol. Selamat sore Mbak. Ya, sore. Dengan Mbak siapa nih Mbak? Mbak apa? Merin. Mbak Merin. Mbak Merin, saya mau pesen dong, pesen yang ini eksotik tadi ya, yang ini ya. Iya. Yang pakai lemon itu eksotik ya? Iya, Bang. Yang eksotik satu, terus yang pinknya satu. Sama yang ini original ya, Mbak ya? Yang kalau yang ini, yang warna. Iya. Yang tanpa susu ini. Tanpa susu ya ini? Original yang ini, Bang. Kalau yang ini apa? Itu namanya black tea. Apa? Black tea. Black tea ada black tea-nya? Ada. Ah, black tea satu. Oke. Okay. Itu semuanya pakai teh, Mbak ya? Iya. Oke. Biasanya kan enggak teh, pakai bubuk-bubuk gitu kan? Kalau ini pakai teh. Cuman yang pink aja yang pakai sirup. Yang pink aja pakai sirup, yang lain pakai teh semua ya. Iya. Oke. Nah, kita mulai proses pembuatannya namanya. Ini buka dari jam berapa nih, Mbak? Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Waduh, lama juga ya. Oke. Tiga tadi, Mbak, tiga. Pink karena teh satu. Iya. Sama black tea satu. Ya, black tea satu. Oke. Okay. Udah berapa lama nih Mbak buka usahanya nih, Mbak? Enggak tahu deh, Bang. Soalnya kita nih baru ya, baru di sini ya. Oke. Okay. Jadi di sini termasuk lengkap nih Thai Tea-nya. Menunya lengkap dan banyak pilihan rasanya. Ini lokasinya itu di Jalan Merdeka, guys. Nah, tepat di depan halaman Indomaret Alfamart Merdeka tuh. Nah, kita buat apa dulu nih, Kak? Kita buat black tea. Black tea, oke. Okay. Ini setiap hari buka gak ya? Ada hari liburnya gak? Cuma karyawan yang gak libur, tapi enggak. Oh, giliran-giliran ya jaga ya? Yeah. Satu hari biasanya bisa habis berapa cup nih, Kak? Paling banyak berapa, paling sedikit berapa biasanya? Paling sedikit tuh 30-an, paling banyak tuh kadang sampai 100. 100 cup ya? Nah, oke, okay, banyak. Jarang sih 100 cup. Itu kalau lagi rame-ramenya aja ya kali ya. Ya. Rata-rata berapa? 50-an ada ya kali ya? Tetap pakai gula pasir juga nih Kak ya? Iya. Gula pasir. Nah, ini tehnya nih. Ini teh apa nih Kak? Black tea-nya ya? Iya. Nah, ditarik-tarik. Oh, jadi enggak diaduk nih ya, pakai tarik-tarik Kak ya? Iya, Kak. Nah, ini cara ngaduknya itu enggak pakai aduk, guys. Pakai tarik-tarik gitu. Lanjut lagi ke yang apa Kak? Exotic tea.
Ini franchise atau apa sih kak? Bukan, usaha sendiri ya? Iya kak. Oh, usaha sendiri. Yang uniknya eksotik ini warnanya apa kak? Biru ya? Biru keungu-unguan ya? Dan yang uniknya lagi si birunya ini kalau kena air lemon warnanya berubah jadi pink gitu gak ya? Berubah jadi pink gitu kan? Jadi ungu keping-pingan gitu ya? Ada gradasinya gitu ya? Iya kan? Wah, unik ya. Jadi ini nggak dicampur air warna pink gitu, tapi cuma dicampur air lemon aja sedikit nih, air lemon, jeruk lemon ini gak ya? Iya. Nah jeruk lemon dikit yang warna putih ini. Berapa sendok biasanya nggak campurnya nggak? Takaran kita sih. Sih, nah, 3 sendok aja nanti warnanya otomatis berubah menjadi ungu gitu ya. Nah, tuh nampak kan berubah. Ada gradasinya tuh warnanya tuh. Wah, unik. Keren habis. Tambah potongan lemon di atasnya enggak ya? Segar pasti nih. Yang apa tadi eksotik ya? Iya, eksotik. Eksotik tinya. Mantap. Nah, kalau ini apa nih, Kak? Pink Paradise ya. Nah, yang Pink Paradise ini ya cuma Pink Paradise-nya aja nih yang pakai sirup kata mbaknya. Kalau yang lainnya pakai teh semua, Mbak ya. Ini gerobaknya keren nih, Mbak. Ada ini tempat air panasnya, Mbak ya. Gerobak ini kayaknya udah didesain sedemikian rupa supaya tampilannya menarik. Tempat ini tempat buang airnya nih, Mbak ya. Tempat buang airnya, jadi keren, gerobaknya ini keren banget nih. Pasti mahal harga gerobaknya ini. Jadi nih guys, oke, enggak, kita lanjut di sini. Ya totalnya berapa mbak? 54.000, oke. Nah ini tampilan dari Thai Tea nya guys. Ada pink apa tadi namanya kak? Pink Paradise. Pink Paradise, Exotic Tea, sama Black ya? Iya, Black Tea. Black Tea, itu. Ini segar banget, ada lemonnya. Oke, kita cobain. Oke guys, nah ini dia tadi 3 minumannya. Ada Pink Paradise, Exotic Tea, sama Black Tea. Gue penasaran banget sama rasa dari Exotic Tea-nya ya, yang gradasi itu, yang lemon-lemon gitu ya. Kita cobain aja langsung. Nah, sebentar guys. Cobain dulu. Ini dia Exotic Tea-nya. Ada lemonnya guys, tuh. Lemonnya asam-asam gitu kali ya. Cewek-cewek pasti suka nih. Beneran enak, seger gitu. Ada manis, ada asam-asamnya dari lemonnya itu. Sumpah ini seger banget. Berasa banget rasa lemon yang seger. Karena tadi ada 3 sendok lemon yang dituang ke sini bercampur rasa teh-teh anggur gitu ya. Teh rasa anggur-anggur gitu. Pas banget kombinasi rasanya. Gak nyesel nih beli begini nih. Kalau ini kalau nggak salah gue harganya sekitar 20 ribuan kalau nggak salah,
Karena ini kita harga 20 ribuan, ya. 20 ribuan. Buat kalian yang pengen beli ini langsung aja ke sini di Jalan Merdeka, tepat di depan Indomaret Merdeka. Banyak banget pilihan rasanya. Ada berapa kan pilihan rasanya, kan? 20-an ada kali ya. 20 lebih rasa. Terasa Tahitinya kalian bisa pilih langsung di sini. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, ya. Oke, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat like dan komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di selanjutnya. Bye-bye.